بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وَأَدَامُ من في علم في دارين أمين ولشك فيها صلاه ولشك لن كرنا فيما صلاه pada apa yang ia lakukan salat akan dia sujud sahwi jadi pada apa yang dia lakukan dia ragu sujud sahwi wahtamala ziyadatan dan dia itu muhtamil lebih dan dia itu muhtamil lebih artinya ada kemungkinan lebih hmm. solatnya apa rokaatnya rokaatnya ada kemungkinan lebih tiga atau empat tiga atau empat kemungkinan empat nah, dia ragu tuh tiga udah, baru tiga atau udah empat ya baru tiga atau udah empat dan ada kemungkinan lebih maka dia nanti ragu seperti itu dia sujud sahwi Li'annahu in nahu inka naza idan fasujudu liziyadati. Le an karena bawasannya inka naza idan jika ada dia itu lebih fasujudu maka sujudnya itu liziyadati karena lebih. Wa illa dan jikalau lo enggak, jika lo bukan karena lebih sujudnya itu valid taro dudilmu jibilidokfin niyati maka karena ragu-ragu, yang mewajibkan maksudnya yang membawa kepada lemah niat. Jadi orang kalau ragu-ragu itu lemah niat. Orang kalau ragu-ragu itu lemah niat. Niatnya lemah. Hatinya lemah. Hmm. dan itu yang manusiawi itu ya. Walau syakka maka jikalau dia itu ragu as-salat salasan am arba'an apakah dia itu salat empat ya as-salat salasan aw am arba'an apakah dia itu salat tiga atau keempat ya apakah dia sudah melakukan salat ya sudahkah untuk sudah empat tiga rakaat atau sudah empat rakaat masalan umpamanya dia ragu ya. kalau dia ragu apakah dia salat sudah empat sudah tiga rakaat atau sudah empat atah bi maka dia datang dengan satu rakaat kenapa li anna al asla adamu fi'liha karena bahwa asalnya itu tidak melakukannya karena asalnya itu enggak melakukan. Jadi diambil yang sedikit. dan dia sujud karena lupa. Dan dia sujud karena lupa. Wa in sekalipun hilang oleh ragunya sebelum salamnya sekalipun hilang ragunya sebelum salamnya. Contoh bi anta qablahu anna rabi'atun dengan bahwa dia ingat qablahu sebelumnya ya. Yeah. Anna rabi'atun bahwasanya tadi kan saya katakan sebelum salamnya gitu ya. Dia ingat bahwasanya itu adalah yang keempat. Sebelum salamnya dia ingat itu yang keempat. metaraddudi fi ziyadatiha karena ragu ya bingbang pada bertambahnya lebihnya dia sujud sahwi wala yarjiu fi fi'liha ila zannihi wala ila qauli ghairi au fi'lihi wala yarjiu dan dia tidak kembali fi fi'liha pada perbuatannya ya pada perbuatan rakaat tadi yang dia ragu ya. Ila suni kepada sangkaannya Ah sudah empat dah Ah baru tiga Dia harus kembali kepada Tadi yang paling Ya apa Li'annal asla adamu fi'liha Dia kembali ke situ ketika dia ragu Kaedah itu Karena asal adalah tidak melakukannya. Jadi kembali kepada asal. Jangan kembali kepada sangkaannya, kembali kepada kaedah. Ya, kaedahnya <tuh> li annal asla ada mufiqliha, karena asal itu enggak melakukannya. Berarti baru tiga. Jadi jangan kembali ke sangkaan dia. Wala ya. ilakau <tuh> li gairihi dan juga tidak kembali kepada perkataan orang lain. Orang lain ngomong, ente baru ini, ente begini, ente begini, jangan dengerin. Au filih, atau perbuatan orang lain. Jangan, harus dengan yakin kita. Wa in kanu jam'an katsiran, sekalipun mereka ya, sekelompok yang banyak. Ya, sekelompok yang banyak, mereka ada tiga orang, Bapak. Ada empat orang, sekalipun mereka ada tiga orang, ada empat orang. malam ya belum ada ada tawatir semasa mereka belum sampai kepada bilangan mutawatir sepuluh tu bilangan mutawatir sepakat ulama oh, mereka ada banyak ada sepuluh bilangin kepada kita nah, ikutin perkataan mereka wa amma ma la ya'tamilu ziyadatan dan adapun sesuatu yang tidak ya muhtamil lebih ya. sesuatu yang tidak muhtamil lebih yang tidak dimungkinkan lebih contoh ka an seperti bahwa dia ragu fi raqatin pada satu rakaat min rubaiyatin daripada salat yang bangsa empat ah iya salisatun amrobiatun apakah itu yang ketiga ataukah yang keempat ini namanya bilangan tingkatan ya Ya, pakai isim fa'il. Sali. Gitu ya. Apakah itu yang ketiga ataukah yang keempat? Ya. Seperti dia ragu pada ya, yang ya, pada empat rakaat daripada salat yang bangsa empat. Apakah itu yang ketiga ataukah yang keempat? Fata Maka dia ingat qoblal qiyami sebelum bangun sebelum diri lirobiatik. untuk rakaat yang keempat jadi ini rakaat yang ketiga lagi ya dia habis rakaat ketiga habis apa uh, uh, sujud yang kedua ya rakaat yang ke tiga mau bangun sebelum bangun rakaat keempat Nah dia ingat Oh iya tadi baru tiga ini mau empat Tadi ragu dia ragu-ragu tadi itu. Lagi rakaat ketiga dia ragu-ragu. Sebelum bangun dia udah ingat, oh iya, anna salisatun bahwasanya itu yang ketiga tadi itu. Mana ayat judul, maka dia enggak sujud. Kenapa begitu? Ali anna ma fa'alahu minha ma'at taradudi la budda min ubikul takdirin. Lian nama karena bahwa sesuatu faalau yang ia lakukan akan dia akan sesuatu itu min a daripadanya. Ya, umpama ni apa? Daripada yang bangsa empat nih dia solat rakaat yang solat bangsa empat. Maat taro tu diserta ragu. La Buddha minhu maka kalau begitu enggak boleh enggak daripada dia daripadanya bikul takdirin dengan setiap perkiraan. Ini berapa ya? Ini, ya. Pikirannya begitu tuh. Kita kalau ketiga kan begitu. Ini udah berapa ya? Oh iya tadi waktu Gitu kan ya. Setiap kita begitu kan. Oh iya bertiga. Itu sah-sah aja. Ya. ya. sepanjang tadi dia belum bangun. Dia ya, ragunya di rakaat yang ketiga. Untuk sholat yang bangsa empat rakaat. Di rakaat ketiga dia ragu. Oh ya, kemudian dia ingat sebelum bangun untuk rokaat yang keempat nah, itu enggak sujud sahwi. Kenapa? Setiap orang pasti begitu. Setiap, maksudnya setiap orang yang melakukan itu pasti begitu. Udah udah, udah ketiga, ini berapa ya? Oh, baru tiga. Gitu. Nah, kalau enggak begitu orang lupa semua. <laughs> setiap orang begitu. Hmm, tapi ketika fa in tadzakara ba'dal qiyami laa, sajada, maka jika dia ingat nah, maka jika dia ingat ba'dal qiyami setelah bangun ya laa, bahagi ya sembahyangnya itu dia ingat ya. Setelah bangun salatnya dia ingat ya. Bagi yang keempatnya laha bagi rakaat yang keempat ya, salat bagi rakaat yang keempat ya. saja ada maka dia sujud dia sujud dia ragu tadi berarti lagi rakaat yang keempatnya dia ragu baru tiga udah empat baru tiga udah empat baru tiga udah empat baru tiga udah empat, tiga, udah empat. nah di situ dia baru tuh sujud sahwi ya. Gitu, ya. Kenapa begitu ya? Sajada maka dia sujud sahwi. Kenapa? karena bingbangnya, bing, ya, ragunya halal qiyami ilai Ya ketika bangun ya, kepadanya kepada rakaat keempat fi pada lebihnya. lebihnya ni li karena ilat karena ragunya itu ilatnya ilat supaya sujud sahwi ya jadi itu menjadi satu ukuran kita tuh jadi kalau ragunya ya ragunya di rakaat yang ketiga sebelum dia bangun daripada rakaat keempat ya dia udah ingat maka itu enggak usah sujud sahwi jadi ingatnya masih rakaat yang ke tiga tapi kalau dia ingatnya dia ya, ragu-ragu umpama tidak di rakaat yang ketiga ingatnya di rakaat yang keempat oh iya ini sekarang yang keempat itu sujud sahwi sekalipun dia ingat sebelum salah ini harus diingat nih ya karena ini apa? Kaidah ini, kaidah. Ini kaidah. Ya. Hmm. Enggak boleh enggak ingat, -ingat nih. ini mesti diingat. Jadi ragunya di mana? Ragunya di rakaat yang ketiga. Ragunya di rakaat yang ketiga. Lalu dia ingat di rakaat yang ketiga. Kalau itu baru rakaat yang ketiga. Maka yang seperti ini enggak usah sujud sahwi. Tapi kalau dia ragu terus dari rakaat yang ketiga sampai rakaat yang keempat diragu, ingatnya di rakaat yang keempat, oh ini baru keempat. Itu sujud sah. Wallahu a'lam